bersyukur pada Tuhan yang bisa mempertemukan dengan Bapak Kepala Negara orang nomor satu ini. Ketika bertemu, hati saya sebenarnya tidak ada arti apa-apa, tapi saya merasa bahwa Bapak, ketika saya berteriak, Bapak turun. Nah, Bapak akhirnya buka pintu dan turun. Ketika turun, menyapa dengan sapaannya senyum. Lalu langsung kami ke tempat di mana mama jual noken. Dan dengan kerendahan hati, Bapak menyatu dengan orang-orang kecil ya. Ketika dialog dengan mama yang sedang jual noken, lalu dengan anak-anak panti, saya rasa bangga bahwa seorang Bapak Negara bisa turun dan bisa menyapa kami orang rakyat-rakyat kecil ini. Nah, ini yang kita banyak belajar dari Bapak Presiden ini. Terima kasih Bapak Presiden sudah bertemu dengan anak-anak panti, dengan kami di Panti Asuhan Putri Kerahiman. Luar biasa, kami hanya bisa berdoa semoga Bapak sukses selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Baik. Ibu, panggil Bu, panggil. Panggil, Master, panggil. Ibu, sebelah sini. Panggil, Master. Mas, suster. Bapak. Iya, Bapak. Dalam nama Yesus. Bapak Jokowi.